Oke, lanjut rakit ban. Ini baru dicat semalam ya kan? Mudah-mudahan nggak lecet. Hasilnya bagus, hasilnya halus. Ini cakramnya semalam di sini tuh banyak cat-cat ya kan? Cat-cat kayak begini. Udah diamplas, saya tetesin bensin terus diamplas. Jadi sekarang udah bersih. Ini mau dipasang. Ada 5 bautnya. Ini masih jelek, jadi mau diamplas dulu sedikit cat-catnya, bekas cat-cat yang lama. Oke, beres. Kunci L nomor 6. Sekarang bos, dulu itu saya dapat motor ini pelek, nggak ada sealnya, nggak ada bosnya. Jadi bosnya cuma pakai ring-ring ditumpuk-tumpuk banyak banget, pokoknya nggak jelas banget yang punya. Padahal ini paling harganya cuma 10.000. Terus tutup pentil, udah tinggal pasang. Ini kemarin lupa, harusnya ini lebih naik lagi ya kan, buat stang. Gampang besok dinaikin. Siapin as rodanya sama ringnya. Terus bosnya ini pastiin benar-benar masuk. Taruh sini dulu. Asnya dimasukin dulu ke shock. Ternyata salah masang. Dari sini nggak ada masalah kelihatannya. Dari sini asnya, ini ternyata yang dipasang as roda belakang, tapi intinya udah bener, bosnya rapet semuanya. Oke, ini as yang bener. Ini ringnya mau saya dorong dari sini. Selesai. Dugaan pas, ini as yang tadi jatuh, pasang murnya dari sini. Ini ringnya juga masih ada di sini. Nyaris roboh. Oke, selesai. Ban udah terpasang, remnya belum. Kalau ban depan itu kalipernya bisa menyusul, beda sama ban belakang. Kalau ban belakang, kalipernya dulu, baru bannya. Oh, terus gini. Ini kan bosnya mentok ya kan? Yang ini juga mentok. Tapi misalnya tadi sebelum ini dikencengin, di sini ada celah, ada gap, harus dikasih ring, jangan dipaksa. Daripada shockbreaker-nya nanti bengkok, atau minimal jadi nggak seimbang kanan-kiri. Atau yang paling parah, jadi kayak ada goresan kayak gini. Kalau sampai bengkok itu, intinya kalau ada gap, jangan dipaksa dikencengin bautnya, murnya. Harus dikasih ring dulu, biar shockbreaker-nya seimbang kanan-kiri. Oke, subscribe.